This shirt is made from viscose rayon, a natural fiber harvested from renewable trees. The process is simple. We sustainably source our wood pulp from certified plantations. Then we dissolve the pulp and extract each strand of cellulose fiber, producing biodegradable viscose rayon. From plantations to yarns, we are one of the most vertically integrated viscose mills in the world. To have a great style is to feel good with what you're wearing. Viscose rayon creates versatile products that not only absorb moisture and dyes better, but are also soft and comfortable to the skin. Here at Asia Pacific Rayon, we listen and innovate. We provide solutions for the future. Sustainable at its heart, from fabric down to every single renewable fiber. We are touching lives with renewable fiber. APR. Let's fall in love with the feel of viscose. Created from Indonesia's leading natural resources, viscose, a biodegradable, high-grade fabric. Grown on the rich land of Indonesia, transform to natural viscose fiber for smoothness you can feel and a quality you can trust. Manufactured in the heart of Indonesia, made for Indonesia's tropic condition. Keeping you cool and comfortable. To help you get through the day. To be your best. Everything Indonesia, from plantation to fashion. This shirt is made from viscose rayon, a natural fiber harvested from renewable trees. The process is simple. We sustainably source our wood pulp from certified plantations. Then we dissolve the pulp and extract each strand of cellulose fiber, producing biodegradable viscose rayon. From plantations to yarns, we are one of the most vertically integrated viscose mills in the world. To have a great style is to feel good with what you're wearing. Viscose rayon creates versatile products that not only absorb moisture and dyes better, but are also soft and comfortable to the skin. Here at Asia Pacific Rayon, we listen and innovate. We provide solutions for the future. Sustainable at its heart, from fabric down to every single renewable fiber. We are touching lives with renewable fiber. APR. Let's fall in love with the feel of viscose. Created from Indonesia's leading natural resources, viscose, a biodegradable, high-grade fabric. Grown on the rich land of Indonesia, transform to natural viscose fiber for smoothness you can feel and a quality you can trust. Manufactured in the heart of Indonesia, made for Indonesia's tropic condition. Keeping you cool and comfortable. To help you get through the day, to be your best. Everything Indonesia, from plantation to fashion.
This shirt is made from viscose rayon, a natural fiber harvested from renewable trees. The process is simple. We sustainably source our wood pulp from certified plantations. Then we dissolve the pulp and extract each strand of cellulose fiber, producing biodegradable viscose rayon. From plantations to yarns, we are one of the most vertically integrated viscose mills in the world. To have a great style is to feel good with what you're wearing. Viscose rayon creates versatile products that not only absorb moisture and dyes better, but are also soft and comfortable to the skin. Here at Asia Pacific Rayon, we listen and innovate. We provide solutions for the future. Sustainable at its heart, from fabric down to every single renewable fiber. We are touching lives with renewable fiber. APR. Let's fall in love with the feel of viscose. Created from Indonesia's leading natural resources, viscose, a biodegradable, high-grade fabric, grown on the rich land of Indonesia, transformed to natural viscose fiber for smoothness you can feel and a quality you can trust. Manufactured in the heart of Indonesia, made for Indonesia's tropic condition. Keeping you cool and comfortable. To help you get through the day. To be your best. Everything Indonesia, from plantation to fashion. This shirt is made from viscose rayon, a natural fiber harvested from renewable trees. The process is simple. We sustainably source our wood pulp from certified plantations. Then we dissolve the pulp and extract each strand of cellulose fiber, producing biodegradable viscose rayon. From plantations to yarns, we are one of the most vertically integrated viscose mills in the world. To have a great style is to feel good with what you're wearing. Viscose rayon creates versatile products that not only absorb moisture and dyes better, but are also soft and comfortable to the skin. Here at Asia Pacific Rayon, we listen and innovate. We provide solutions for the future. Sustainable at its heart. From fabric down to every single renewable fiber. We are touching lives with renewable fiber. APR. Let's fall in love with the feel of viscose. Created from Indonesia's leading natural resources, viscose, a biodegradable, high-grade fabric. Grown on the rich land of Indonesia, transformed to natural viscose fiber for smoothness you can feel and a quality you can trust. Manufactured in the heart of Indonesia, made for Indonesia's tropic condition. Keeping you cool and comfortable. To help you get through the day, to be your best. Everything Indonesia, from plantation to fashion.
This shirt is made from viscose rayon, a natural fiber harvested from renewable trees. The process is simple. We sustainably source our wood pulp from certified plantations. Then we dissolve the pulp and extract each strand of cellulose fiber, producing biodegradable viscose rayon. From plantations to yarns, we are one of the most vertically integrated viscose mills in the world. To have a great style is to feel good with what you're wearing. Viscose rayon creates versatile products that not only absorb moisture and dyes better, but are also soft and comfortable to the skin. Here at Asia Pacific Rayon, we listen and innovate. We provide solutions for the future. Sustainable at its heart, from fabric down to every single renewable fiber. We are touching lives with renewable fiber. APR. Let's fall in love with the feel of viscose. Created from Indonesia's leading natural resources, viscose, a biodegradable, high-grade fabric, grown on the rich land of Indonesia, transformed to natural viscose fiber for smoothness you can feel and a quality you can trust. Manufactured in the heart of Indonesia, made for Indonesia's tropic condition. Keeping you cool and comfortable. To help you get through the day. To be your best. Everything Indonesia, from plantation to fashion. This shirt is made from viscose rayon, a natural fiber harvested from renewable trees. The process is simple. We sustainably source our wood pulp from certified plantations. Then we dissolve the pulp and extract each strand of cellulose fiber, producing biodegradable viscose rayon. From plantations to yarns, we are one of the most vertically integrated viscose mills in the world. To have a great style is to feel good with what you're wearing. Viscose rayon creates versatile products that not only absorb moisture and dyes better, but are also soft and comfortable to the skin. Here at Asia Pacific Rayon, we listen and innovate. We provide solutions for the future. Sustainable at its heart, from fabric down to every single renewable fiber. We are touching lives with renewable fiber. APR. Let's fall in love with the feel of viscose. Created from Indonesia's leading natural resources, viscose, a biodegradable, high-grade fabric, grown on the rich land of Indonesia, transformed to natural viscose fiber
for a smoothness you can feel and a quality you can trust. Manufactured in the heart of Indonesia. Made for Indonesia's tropic condition. Keeping you cool and comfortable. To help you get through the day. To be your best. Everything Indonesia, from plantation to fashion. Selamat pagi, salam sejahtera, semoga kita dalam keadaan aman dan sehat selalu. Pada pagi ini, Asia Pacific Rayon mengadakan talk show dengan tema Everything Indonesia Webinar Series, Series 1 Fashion The New Normal. Saya Sheila Rahmat, selaku Head of Marketing Communication Asia Pacific Rayon. Sebelumnya, saya ingin menyapa teman-teman yang sudah menonton kami secara live. Halo teman-teman. Teman-teman yang bergabung di YouTube Asia Pacific Rayon, apa kabar semuanya? Untuk yang ingin bertanya, silakan mengetik di chat YouTube Live. Kita ada question dan answer session. Nanti 3 orang penanya yang terbaik akan kami jawab secara live pertanyaannya. Pertanyaan bisa ditujukan kepada moderator atau para panelis. Dan 3 pertanyaan terpilih akan mendapatkan special gift dari Asia Pacific Rayon. Juga untuk teman-teman yang belum bisa bergabung di pagi ini, jangan khawatir. Kita akan simpan tayangan ini dan akan kami masukkan ke YouTube Asia Pacific Rayon. Oke, sebelum sesi ini mulai, kita akan perkenalan dengan para moderator dan panelis terlebih dahulu. Seperti kata pepatah, kalau tak kenal maka tak sayang. Kita akan mulai dengan moderator kita di pagi hari ini, Pak Basri Kamba. Halo Pak Basri, selamat pagi. Pak Basri, saya bacakan sedikit dari bionya ya Pak ya. Pak Basri Kamba ini mengawali karir sebagai wartawan The Jakarta Post selama 12 tahun. Kemudian beliau melanjutkan profesinya sebagai konsultan public affairs. Lebih dari 15 tahun sebagai penanggung jawab di non-technical risk yang terkait dengan urusan pemerintahan masyarakat terdampak, komunikasi, sustainability, CSR, perizinan, dan governance di 3 perusahaan multinasional migas dan pertambangan yakni BP, Talisman, dan Vale Indonesia. Beliau juga lulusan S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Saat ini beliau adalah direktur di Asia Pacific Rayon. Asia Pacific Rayon, kami adalah produsen serat rayon terintegrasi pertama di Asia dengan sumber bahan baku yang berkelanjutan, efisien, traceable, biodegradable, reliable, dan nyaris seluruh bahan bakunya dari tanah air dan matahari Indonesia. Seri diskusi Everything Indonesia ini juga digagas dan dikelola oleh Asia Pacific Rayon. Oke, terima kasih Pak Basri. Selanjutnya kita akan lanjut ke panelis kita yang pertama, yaitu Ibu Margareta Untoro atau akrab dipanggil dengan Bu Marji. Bu Marji, halo. Halo, pagi. Halo, Bu. Hai, suara saya kedengeran ya, Bu? Kedengeran, ya. Kedengeran juga, kan? Oke. Ini suaranya agak sedikit nge-lag nih, Bu. Oh, gitu ya? Nggak apa-apa, saya lanjutin ya, Bu, ya. Oh. Saya lanjutin dengan short bio dari Bu Marji, ya. Bu Marji adalah editor dengan pengalaman lebih dari 10 tahun di media. Pernah bergabung juga di Clio dan Seventeen sebelum akhirnya di Media Dewi. Juga pernah bergabung dengan beauty retail Sephora. Dan sekarang saya dengar-dengar sedang giat banget nih mendalami mengenai wellness dan mindfulness. Benar ya Bu ya? Iya. Juga sejak 2017 sebagai editor-in-chief
dan Chief Community Officer Dewi membawahi print, online, dan activation. Nah, misi beliau untuk terus memastikan Dewi sebagai Indonesia's leading fashion and premium lifestyles yang selalu update seiring perkembangan zaman. Oke, sekarang panelis kita yang kedua ada Ali Karisma. Pak Ali ini dari Bali, connected dari Bali. Pak Ali, Pak Alinya belum muncul ya. Halo Pak Ali. Pak Ali bisa dengar saya? Sebentar ya teman-teman ya. Sementara Pak Alinya kita konekin lagi, kita lanjut dulu dengan Mas Diki mungkin. Ya. Oke, Mas Diki. Halo, hai. Ya. Halo, bisa dengar aku? Halo, Mas. Iya, halo. Bisa. Ya. Sementara Pak Alinya tolong di... connect. Halo Mas Diki, apa kabar? Selamat pagi. Baik, Mas Rila. Mas Diki, saya bacain untuk short bio-nya ya. Iya. Oke. Okay. Diki Marioga Hutajulu, atau singkatnya dipanggil Diki saja ya. Mas Diki ini pengalamannya di bidang retail dan fashion sejak 2003, bergabung ke Body Shop, kemudian pernah jadi manager di LHMV, Occitane, kemudian di dunia public relation dengan bergabung di Edward Huta Barat dan Indonesian Tattler. Mulai dari 2010 hingga sekarang terus aktif sebagai senior konsultan di paid communication ya Mas ya. Dan yeah, sejak 2013 gabung di BINUS North America School of Design sebagai faculty member dan fashion lecturer. Nah, pada 2018, Mas Diki ini juga melanjutkan sekolah lagi untuk doctoral degree di Institut Seni Indonesia Denpasar. Jurusannya Art Fashion in Indonesian Textile, Tenun Songket, Lepus Palembang. Oke, kita lanjut ke panelis kita yang keempat, ada Norman Lukman. Halo. Halo, Mbak. Pak Norman, Mbak. Selamat pagi. Baik, Pak baik. Norman ini background sekolahnya nih, menarik ya. Beliau adalah Bachelor of Accountancy dari Universitas Pelita Harapan yang kemudian hijrah ke fashion business ya, Pak ya? Kurang lebih begitu, Bu. Benar. Oke, okay, jadi jadi Pak Norman ini bergabung di Dalami Brands tadinya sebagai sales team ya, kemudian pindah ke brand team untuk mengembangkan Lee Jeans. Begitu ya, Pak ya? Terus dipercaya pelan-pelan pertama untuk membangun denimwear, kemudian dipercaya menangani menswear juga, dan terakhir ketika Dalami ada masuk brand baru Lecoq Sportive license brand ini juga Pak Norman dipercaya untuk menangani ya Pak ya. Jadi sekarang posisinya sebagai Head of Product dengan pengalaman lebih dari 10 tahun dengan total 6 brand di bawah Pak Norman. Brandnya adalah The Executive, Wood, Lecoq Sportive, Wrangler, Lee, dan Tirajin. Oke, okay, Pak Ali, apakah sudah bisa kita kontak? Pak Alinya masih belum ya? Pak Ali, bisa dengar saya? Ya. Coba dihubungi Pak Alinya, sementara kita ke P. Ah, oke. Okay. Pak Ali ini koneknya dari Bali, jadi Bang, mungkin agak sedikit terputus-putus. Ya. Pak, suaranya masih belum jelas, Pak. Oh iya. Halo Pak Ali. Selamat pagi. Iya. Oke, Pak Ali, saya lanjutkan ya Pak Ali ya. Kita lagi perkenalan dengan masing-masing panelis. Oke, Pak Ali ini sebenarnya teman baik di Asia Pacific Lion ya, Pak. Pak Ali ini salah satu senior di industri fashion dengan pengalaman lebih dari 20 tahun. Brand fashionnya Ali Karisma untuk evening wear, cocktail, dan casual. Sebentar lagi saya dengar juga Pak Ali katanya mau meluncurkan brand baru namanya A Karisma ya, Pak ya, yaitu ready to wear collection-nya. Nah, brand Ali Karisma ini dijual di dalam maupun luar negeri, Itali, USA, dan Australia, cuma sedikit negara tempat ekspornya brand Ali Karisma.
Nah, Pak Ali ini menjabat sebagai chairman di Indonesia Fashion Chamber sejak 2015. Pak Ali seorang pengajar yang aktif membagi ilmu dan mendorong terus brand-brand lokal maupun internasional untuk besar di dunia ini. Oke, sekarang kita ke panelis kita yang terakhir, yaitu Syarifah. Syarifah, komong telafu. Halo. Iya, merci. Halo semuanya. Syarifah ini jauh-jauh connect dari Paris, di sana jam 5 pagi ya Syarifah ya? Iya, jam 5 lewat. Oke, Syarifah ini panelis kita yang paling muda. Syarifah selama 3 tahun belajar di Fashion Design dan Creation di Esmod Jakarta, kemudian melanjutkan ke Paris untuk memperdalam Master of International Development of Fashion and LISM. Sekarang bekerja sebagai fashion designer di Richard Valentin di Paris sejak 2019. Yeah. Oke, sepertinya semua sudah kita perkenalkan di pagi hari ini para moderator dan panelis. Kita akan segera mulai sesi tanya-jawab. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk para peserta yang ingin menuliskan pertanyaannya, silakan. Nanti 3 pertanyaan yang terbaik akan kami pilih, kami jawab live secara langsung dan akan mendapatkan special gift dari Asia Pacific Crayon. Saya akan serahkan kepada Pak Basri untuk mulai dengan overview topik kita ya Pak, dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan masing-masing finalis. Pak Basri. Oke, okay. Sorry. Sekali lagi terima kasih buat para panelis, kemudian juga buat para peserta yang sudah bergabung di live streaming Asia Pacific Crayon. Ini rangkaian pertama dari sejumlah webinar yang kami rencanakan bersama-sama kawan, baik pelaku fashion designer, para pegiat, para perajin, para akademisi, milenial juga, dan pelaku fashion dan tekstil. Ini tujuan kita semata-mata supaya dalam masa pandemik ini kita semua bisa ikut berkontribusi dalam upaya membangkitkan semangat para fashion designer, para perajin, termasuk mereka yang berada di industri kecil dan menengah, dan para konsumen. Secara kolektif, kita ingin terus bersama memberi semangat pada brand-brand atau label-label fashion dalam negeri, khususnya yang melibatkan industri kecil dan menengah, yang menggunakan bahan baku dalam negeri, dan yang berkelanjutan. Kita tahu dunia juga sering membicarakan yang namanya local pride. Jadi kebanggaan lokal harus kita dorong bersama-sama. Mulai dari para perajin juga para pembeli, para konsumen. Seperti disampaikan Sheila tadi, untuk kawan-kawan yang bergabung di live streaming YouTube, dipersilakan bertanya, karena there is no bad questions. Tanya saja, apalagi ada hadiahnya tadi. Kawan-kawan, industri tekstil Indonesia itu dibandingkan banyak negara, kita lengkap. Jadi dari hulu ke tengah ke hilir. Karena kalau ingin mengenal pakaian, seperti yang kita pakai sehari-hari ini, kita harus tahu juga bahan bakunya dari mana. Dan Indonesia itu mulai dari seratnya, kemudian jadi benang, diolah menjadi kain, dan seterusnya sampai yang kita pakai, Indonesia itu punya. Itu baru dari sisi industrinya. Ketika bicara pasar, penduduk kita cukup besar, 270 penduduk. Coba kita bandingkan dengan Jepang, yang industrinya hulu, tengah, dan hilir itu tidak selengkap kita. Penduduknya pun cuma 125 juta. Tapi mereka punya label yang kita tahu, yang mempunyai gerai sampai 1.300 di 15 negara. Bahkan menjadi pesaing utama ke retailer-retailer besar dunia. Pandemik yang belum tuntas ini telah kita tahu telah melumpuhkan dan merubah hampir semua aspek kehidupan kita. Cara kita menghidup udara, cara kita berbisnis, cara kita bekerja, cara kita bergaul, cara wisuda pun ya, lagi rame. Cara kita belanja dan cara kita berpakaian.
Jadi kita akan mendengar dan membahas pandangan, pendapat, dan perspektif dari kawan-kawan panelis. Tidak hanya dampak, tapi juga tren dan perubahan apa yang terjadi dan yang bakal terjadi di dunia ini, baik semasa pandemik maupun setelah pandemik nanti. Dan kita harap semua peserta juga tetap mengikuti protokol kesehatan. Kita mulai dengan panelis pertama, setelah itu panelis kedua akan saya ajak dari Paris. Jadi Mbak Marji selaku Pemret Dewi, pertanyaannya tentu kita akan tanya beliau, kira-kira forecast trend semasa pandemik ini bagaimana dan kenapa Mbak Marji dan padahal work from home ya, work from home, dan saya yakin juga konsumen Indonesia pasti akan berubah dengan pola belanja, pola memilih pakaian, dan kita tahu juga sejumlah brand-brand besar tumbang yang bangkit, dan bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan situasi perajin-perajin kita, karena industri kita cukup besar dan sudah cukup lama. Silakan Mbak Merji. Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi. Tadi pertanyaan pertama soal forecast trend ya, Pak? Iya. Kalau forecast trend secara global, saya lihat kalau untuk fall winter itu belum ada perubahan signifikan ya. Karena kan koleksinya sendiri sudah dibuat dari sebelum pandeminya hit. Cuma masalahnya adalah banyak dari desainer ini tidak bisa produksi karena kan sourcing nggak bisa, air travel terhenti, jadi mereka nggak bisa sourcing, kemudian pabriknya juga banyak yang tutup untuk memutus tali rantai penularan. Itu jadi masalah buat mereka. Terus kalau yang untuk mungkin yang akan berubah banget saya lihat di tahun depan, yaitu mulai dari spring summer, itu akan kita belum tahu nih jadinya seperti apa trennya. Kalau yang sekarang lagi terjadi, kalau tren selama di rumah aja tentunya mungkin orang lebih banyak pakai loungewear karena bekerja dari rumah lebih santai. Cuma mungkin ada beberapa orang yang seperti saya yang masih dress up every day karena supaya lebih semangat aja kerja dan berasa ada batasan antara rumah dan kantor, ada kutip kantor ya gitu. Jadi berasa memang lagi commuting gitu. Sekarang kalau saya lihat dari ngobrol dengan beberapa teman-teman juga, mereka cukup sering belanja online selama stay at home ini. Gitu. Jadi sebenarnya daya beli saya rasa masih ada, cuman mungkin yang dibeli tertentu gitu. Terus untuk pertanyaan keduanya tadi Pak, sorry. Tumbang yang bisa oleh desainer Indonesia, style Indonesia, untuk mendapatkan sedikit bagian daripada porsi tekstil dan produk tekstil cukup besar. Oke. Kalau brand yang tumbang, saya lihat memang ada beberapa international brand yang global, brand yang besar yang memang banyak menutup tokonya ya. Kemarin yang saya baca juga Inditex sama ada H&M juga in trouble. Tapi brand-brand itu, mereka itu sudah punya masalah sebelum pandemi. Jadi terutama untuk fast fashion giants, masalah terbesarnya adalah dead stock. Karena mereka produksi terlalu cepat, which is minggu mereka bisa dua kali kan ngisi toko gitu. Dan sisanya yang gak kejual itu jatuhnya kemana ya, itu jadi dead stock. Itu jadi problem besar dan makin tahun makin menumpuk. Makanya juga saham-saham mereka juga emang ada yang turun gitu. Kayak H&M itu konsisten turun setiap tahunnya gitu. Jadi pandemi ini ya sebenarnya kayak mungkin dibilang model blow aja ya gitu untuk masalah yang sudah ada sebelumnya. Tapi saya juga melihat ini it's a good reset untuk industri fashion sendiri karena fast fashion itu kan juga banyak masalah ya gitu kan. Nah di sini ada kesempatan buat desainer lokal tentunya untuk mengisi kekosongan yang diciptakan oleh terjadinya fast fashion ini dan ini memberikan starting ground yang bagus sih buat orang-orang dan mungkin konsumen juga sudah lebih pintar dan lebih conscious juga dan mereka akan lebih memilih tentunya brand-brand yang sesuai dengan value mereka gitu. Saya rasa penting sekali untuk brand-brand dan desainer untuk punya value. Dan kalau kita memperhatikan beberapa negara ya seperti Korea misalnya, itu mereka selalu mengawali industri itu selain masing-masing label itu membuat
brand identity masing-masing, identitas brand masing-masing, tetapi juga ada kecintaan mereka. Jadi pembeli di sana itu mewajibkan diri sendiri untuk membeli produk mereka sendiri. Maka lahirlah brand-brand besar seperti Samsung, Lotte, LG, Hyundai dulu di Korea. Jadi, nah kalau Mbak Merji melihat ini, apakah Indonesia bisa melakukan itu ya? Karena pasar kita kan menjadi sangat seksi buat label-label besar. Hampir semua brand besar ada di Indonesia. Gimana? Ya pasar kita sangat seksi karena kita pasar bisa dibilang paling besar di dunia ya, marketnya di sini besar sekali terutama untuk fashion. Dan menurut saya kalau untuk kecintaan pada label lokal selama mungkin 5 tahun terakhir ini saya lihat itu sudah ada perkembangan yang sangat signifikan gitu. Banyak orang yang memang lebih pingin membeli label-label lokal karena lebih unik, lebih eksklusif juga karena kan jumlahnya terbatas, produksinya tidak terlalu mass gitu. Jadi saya rasa untuk kecintaan itu sudah ada. Yang jadi masalah adalah sebelumnya dengan adanya fast fashion ini kan harganya tidak bisa terlalu kompetitif ya, karena fast fashion ini kan ya sangat-sangat affordable gitu, dan memang untuk sebagian besar orang mungkin ya dia mampunya sekian, dia belinya sekian gitu. Dan saya rasa di sini juga butuh bantuan dari semua pihak industri dan termasuk juga pemerintah untuk gimana nih caranya menciptakan environment yang mumpuni buat semua orang supaya memang harganya juga bisa bersaing dengan kualitas yang juga lebih bagus. Benar. Dan kalau membicarakan mengenai minimum order quantity dari orang-orang itu kan kita suka dengar. Pasti di kalangan para fashion editor juga sering mendengar itu. Apakah masih menjadi kendala kira-kira nanti di masa pandemi ini? Karena kita lihat stok banyak, tetapi pasti kebutuhan terhadap minimum order itu diperlukan. Ya kalau dulu sih, kalau saya dengar curhat beberapa desainer, saya ngobrol, memang challenge-nya dengan industri tekstil dan konveksi besar di Indonesia, itu mereka kan karena mereka selalu mengerjakan orderan dari luar ya untuk impor. Nah itu kan kuantitinya sangat-sangat besar gitu. Jadinya kalau untuk yang pemain lokal itu karena mereka orderannya tidak sebesar itu, ya mungkin hanya apa tidak sepersepuluhnya, kadang-kadang suka tidak mau diterima gitu kan, karena mungkin ya nggak cost efektif buat si pabriknya lah gitu kan. Dan ini saya rasa sekarang adalah saat yang tepat untuk para pelaku industri ini untuk merangkul desainer-desainer lokal kita dan meng-cater untuk orderan yang mungkin tidak masif. Karena kan toh orderan dari luar juga saya rasa sekarang jadi agak terhenti juga ya karena masalah delivery, circuit breaker dan segalanya gitu. Dan saya rasa logistik ya, sekali pengertian dari emang pemain industri besar ini untuk lebih bisa merangkul desainer lokal dengan memenuhi pasar permintaan pasar untuk produk lokalnya sendiri. One last question sebelum saya move ke Mbak Syar. Kira-kira tadi kan disebutin bahwa forecast trend tidak akan berubah. Menurut seorang fashion editor, kalau dari sisi warna terhadap dari sisi warna atau mungkin tren yang kira-kira bentuknya yang bagaimana ya, terutama mereka yang masih harus working from home, apakah akan ada perubahan drastis atau semuanya menjadi yang satu warna saja atau yang lain? Kalau di list saya juga kemarin baru baca artikel bagus sekali di New York Times oleh salah satu penulis favorit saya, Peter Whitman. Okay. Kalau melihat dari ke belakang dari sejarahnya, setelah ada krisis seperti perang atau pandemi itu biasanya fashionnya memang sangat berubah jauh gitu ya. Jadi fashion is gambaran dari isu yang atau keadaan sosial yang terjadi saat itu kan sebenarnya. Mungkin akan lebih berwarna. Bisa jadi karena orang ingin merayakan ya. Ada certain like kita udah stuck di dalam rumah selama berapa bulan dan mungkin keadaannya semangat ya. Ada yang senang, ada yang mungkin agak stres gitu kan. Begitu keluar mungkin ingin mengekspresikan diri dan ingin merayakan semacam kebebasan, dan mungkin ini akan diterjemahkan oleh para desainer ke dalam bentuk dan ke dalam desain yang lebih berwarna dan lebih berani mungkin gitu. Soalnya kalau kita lihat dulu setelah perang dunia II, itu Christian Dior keluar dengan new look yang memang berbeda banget. Jadi ya we'll see, it's gonna be very exciting sih. Oke,
Makasih Mbak Sar. Mbak Marji. Kita akan pindah ke Mbak Sar. Tadi yang tips tentang colorful tren ke depan itu mungkin nanti Delami juga bisa menjawab dan Mbak Sarifah juga bisa menjawab. Kita pindah ke Paris. Bagaimana Eropa dengan semangat para desainer sana? Sementara harga sales dan volume penjualan turun di seluruh pojok-pojok dunia. Banyak retail-retail yang tutup. Brand-brand besar yang tidak perlu kita sebutkan namanya, tapi mereka juga sudah tarik nafas panjang, bahkan banyak merumahkan orang. Silakan Mbak Sharifah atau Mbak Syar panggilannya. Jangan bahasa Perancis ya, bahasa Indonesia. Iya, kurang lebih sih respon Eropa sama seperti negara-negara lainnya. Cuman mungkin bedanya sama Indonesia, sekarang Eropa udah mulai kembali menjadi normal karena semua toko juga udah kembali buka, toko-toko brand besar yang kita tahu juga udah mulai buka pintu, dari kemarin juga tetap bisa belanja online, jadi e-commerce-nya juga sebenarnya menaik dari yang aku baca, dan emang udah kembali menjadi normal sekarang. Cuman yang dibilang new normal itu, pakai masker itu jadi aksesoris wajib yang harus dipakai masuk ke dalam transportasi umum, atau jalan, ya sekedar masuk ke toko aja itu harus pakai hand sanitizer dulu dan harus pakai masker. Kalau di dalam transportasi umum nggak pakai masker bisa didenda sekitar 135 euro. Oh. Serem juga. Terus kemudian untuk tren tadi, apakah akan menjadi apa yang disebut dengan New York Times tadi oleh Mbak Marji, bahwa akan menjadi colorful. Nah, pandangan seorang fashion designer yang bekerja di Richard Valentin ini bagaimana? Menurut aku Mbak Margi benar juga, karena melihat dari sejarah-sejarah sebelumnya, biasanya habis perang dunia atau pandemi itu biasanya emang fashion berubah besar. Tapi menurut aku juga ada tambahan, akan ada perubahan di bagian bahan mungkin. Di bagian bahan mungkin ada inovasi baru kayak bahan yang antibakterial atau yang respon terhadap suhu, perubahan suhu. Jadi membantu juga setelah pandemi COVID ini. Dan paling di bagian kecil seperti technical details kayak ini, kantong buat. Gimana, Pak Basri? Kantong buat apa? Kantong buat masker atau hand sanitizer, jadi lebih gampang buat mengakses hal yang emang nomor satu dibutuhin. Fungsinya ya? Untuk saat-saat ini, iya lebih fungsional. Okay. Ini banyak yang bertanya nih, perusahaan tempat Mbak Syar bekerja ini, yang mana sih Richard Valentin ini, karena memang dia beda sendiri, pasarnya juga pun sangat spesifik. Bisa diperlihatkan? Contohnya? Iya, ini contoh beberapa baju dari Richard Valentin. Jadi emang target marketnya itu ada khusus, ada stereotipikal di Paris, di Perancis itu disebut namanya Rakai. Jadi emang brand yang di tempat aku kerja itu brand luxury. Cuman kita emang ngambil target marketnya itu Rakai. Jadi kurang lebih fashionnya itu yang tracksuit, jaket dan juga celana. Terus kayak yang gambar di sebelah kiri dan di tengah itu juga tracksuit dengan bahan nilon dan juga katun. Dan juga lebih ke dan jeans. Barang ini akan terdampak juga untuk trennya ke depan, atau malah ini akan menjadi didorong untuk menjadi salah satu tren. Kalau untuk tren mungkin pasti akan berubah seiring jalannya waktu, iya. Dan pasti akan berpengaruh juga untuk dari publik juga, karena cuman karena target kita juga sangat spesifik gitu di sini, mungkin nggak akan berubah banyak buat ini, buat Richard Valentin. Kalau di Eropa bagaimana melihat pakaian-pakaian yang working from home itu? Ada nggak yang spesifik kira-kira, Pasar? Kalau untuk spesifik menurut aku paling lebih versatile. Jadi kalau untuk work from home lebih benar kata Mbak Margi tadi, lebih loungewear mungkin trennya, yang lebih bisa dipakai untuk keluar juga, bisa untuk di rumah juga, jadi lebih versatile dan juga mengutamakan kenyamanan sih. Oke.
boleh dong kasih satu tips untuk mahasiswa fashion designer di Indonesia, kira-kira untuk berkompetisi menghadapi situasi yang tidak kita duga seperti ini. Karena dalam masa sebelum pandemik saja, kita itu secara total ya, menyeluruh, tidak hanya fashion designer saja, pelaku industri kita itu sudah kalah dengan para perajin atau para pelaku industri di India, di Cina, di Bangladesh, di Pakistan, bahkan Vietnam. Kita tuh kalah jauh, baik ekspornya maupun pasar-pasar tertentunya seperti fast fashion, seperti pakaian-pakaian muslim. Ada nggak tipsnya? Satu aja Mbak Syar buat kawan-kawan yang lagi fashion designer yang lagi mengikutin acara kita. Paling jangan takut untuk berkreasi sih. Jangan mikirin akan wearable atau enggak. Jangan mikirin juga ke depannya bisa terjual atau enggak. Yang penting sekreatif mungkin. Oke. Terima kasih Mbak Syarifah. Kita stay tune dulu ya. Kita ke Mas Diki Mario Gahuta Julu. Beliau adalah dosen tapi tampangnya kayak mahasiswa S1. Mas Diki. Halo Pak. Hai Pak, apa kabar? Selamat pagi, baik. Iya. Bagaimana nih BINUS Notonomia School of Fashion yang ada di FX dengan situasi ini? Tetap seperti yang dibilang tadi Mbak Syar bahwa jangan pernah berhenti berkreasi. Terus? Iya betul, Pak, saat ini kami semua proses perkuliahannya online, melalui Zoom online. Sempat kemarin mau WebEx, tapi sekarang kami ganti dengan Zoom online hingga akhir semester, tapi tampaknya mau kita teruskan sampai next semester, Pak. Jadi hanya beberapa mata kuliah yang memang ada laboratoriumnya yang akan masuk, itu pun dibatasi. Jadi sampai sekarang kampus masih tutup dan kita proses belajar mengajarnya dengan online, begitu. Apa yang dilihat oleh mahasiswanya Mas Diki sendiri melihat fenomena atau tantangan yang pada saat masa pandemik seperti ini? Apakah merubah haluan desainnya kawan-kawan atau bagaimana membaca pasar, terutama bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan situasi ini? Ya, kalau khususnya di fashion design dan fashion management, justru ini adalah karena mereka beruntungnya dan mereka adalah Z generation ya Pak ya, mereka sangat aware dengan teknologi dan mereka biasa dengan hal-hal yang digital, jadi itu menurut saya sih tidak menjadi halangan. Dan tapi paling ya mungkin proses belajarnya ya Pak ya, biasa misalnya di kelas kita satu SKS itu sekitar 50 menit. Nah sekarang kita harus cari strategi supaya mereka tidak bosan karena dengan online ya. Jadi kadang kita menyiasatinya dengan tugas yang memang berkaitan dengan final project gitu, seperti itu. Jadi dan beberapa mereka juga ada khususnya lulusan dari kita yang memang sebelumnya sudah menciptakan masker gitu, dan kedepannya mereka juga melihat hal ini sebagai opportunity gitu. Apalagi sekarang pasar bagaimana Indonesia. Bagaimana Mas Diki melihat ini? Pasar Indonesia kenapa? Ya, pasar Indonesia juga mereka sudah semakin, kabar gembiranya adalah beberapa retail fashion Indonesia semakin baik kualitasnya, dan juga online semakin lancar, dan juga apresiasi semakin meningkat juga, dan bersyukur juga Indonesia itu dikaruniai dengan ratusan juta kreativitas ya Pak ya, gitu. Sama seperti diungkapkan oleh Marji tadi, bahwa ya semua orang tuh sangat tertarik dengan pasar Indonesia gitu. Dan mulai dari high-end, medium brand, dan juga seperti fast-moving fashion ya, yang mereka terdampak sekali. Indonesia merupakan negara yang luar biasa sih Pak, gitu. Saya kira nanti ke depan sustainable fashion akan menjadi sebuah persyaratan utama. Jadi sustainable fashion itu tidak hanya ketika jadi, tetapi dari bahan baku paling awal pun akan diperhatikan oleh para pemilik-pemilik brand, label-label, dan retailer yang besar. Menurut Mas Diki, kalau kita bicara, kita bergeser dulu jangan sustainable fashion. Apakah ada kira-kira tips dari Mas Diki sendiri buat para pelaku industri kita? Kalau saya sebutkan pelaku itu mulai dari para fashion designer ya, di luar mahasiswanya tentunya, dalam masa pandemik ini. Karena kita ini jebloknya luar biasa. Utilisasi pabrik-pabrik yang ada di Jawa Barat, di Jawa Tengah, itu mungkin 20%. Lah kalau pabrik 20% itu,
itu kan nggak bekerja. Kita punya 13 juta pemintal benang. Di Jepang itu hanya sekitar 1 jutaan. Kan hampir-hampir kita tidak bekerja. Nah, kita tuh tidak mau misalnya pelaku kita jadi tidak semangat, atau fashion designer kita malah nanti digunakan, dipakai, dimanfaatin, dan di-hire oleh brand-brand besar, sehingga Indonesia menjadi pembeli. Tips dari Mas Diki sebagai dosen fashion, sekolah fashion, gimana? Paling sederhana adalah gini, Pak. Kita kembali lagi gerakan dan galakan cinta produk Indonesia, jadi memakai bangga dan juga selalu mencari produk Indonesia dahulu, baru kemudian produk lainnya gitu, Pak. Local pride, yang kedua adalah, ya, dari sejarah kita itu sangat luar biasa kaya dari lebih dari 1.500 tahun lalu, Pak. Negara kita ini sudah mengenal dengan yang namanya teknik untuk membuat kain, ya, Pak. Ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu, kalau kita perhatikan, kebetulan saya lagi belajar itu kembali, dan saya disadarkan begitu kayanya teknik tekstil, dan juga bagaimana pembuatannya, dan juga memang terpengaruh oleh beberapa hubungan diplomatik Indonesia saat itu. Tapi kalau diperhatikan, sebaiknya udah saatnya setiap pelaku fashion dan juga bangsa Indonesia untuk melihat kembali kekayaan negeri ini gitu, misalnya dengan teknik. Contoh di Baduy aja, Pak, ya, mereka tuh kainnya bagus gitu. Beberapa teman juga sudah menciptakan dan juga bahannya dari mereka. Atau juga mungkin bisa menerjemahkan proses yang memang boleh dibilang warisan budaya Indonesia tapi dibikin modern gitu. Mungkin Asia Pacific Rayon juga bisa berkontribusi dengan ini. Dan juga saatnya meningkatkan kualitas dan juga kembali juga dengan strategi four face marketing, supaya caranya bagaimana terjangkau oleh masyarakat Indonesia tapi juga memiliki ide dan kualitas yang tinggi gitu, Pak. Jadi sebenarnya baik, potensinya sangat masih banyak gitu, Pak, yang bisa dikerjakan. Bagi kawan-kawan yang bergabung di live streaming YouTube kami, Mas Diki ini sekarang ini lagi mengambil S3 khusus untuk songket emas di Sumatera. Kita nggak bicara songket, tapi ketika pandemik ini meluluhlantakkan fashion industri, fashion dunia, banyak yang mulai bicara mengenai culture fashion. Jadi fashion-fashion, gaya-gaya yang melibatkan budaya-budaya lokal. Ya mungkin tenun kita, kemudian tadi songket. Nah, Mas Diki, try dari saya, kira-kira ada nggak potensi itu untuk masuk ke pasar-pasar besar dunia dan menjadi daya tarik untuk brand label-label yang besar? Sangat bisa, Pak. Iya, betul. Kenapa saya juga mengambil songket Palembang, khususnya Lepus, Pak? Karena begitu kagumnya saya dengan kebesaran Kerajaan Sriwijaya pada tahun mulai dari abad 7, ya. Mereka bisa saking kayanya dengan emas, jadi mereka membuat emasnya. Emasnya pun mereka tidak buat di sini, tapi mereka ekspor dulu ke Cina dan ke Thailand sebagian, dan mereka buat benang emasnya terus dikembalikan. Tetapi yang membuat itu adalah dulunya mereka adalah bangsawan, dan tapi sekarang sudah menjadi rakyat juga bisa. Ini menjadi salah satu bukti teori fashion leadership teori dari trickle up dan trickle down. Hal kedua adalah beberapa bukti dari kekayaan tekstil negara kita adalah sudah dipakai, Pak, sebenarnya dulu di, kalau saya perhatikan dimulai dari batik Cirebon, yaitu seperti pernah dipakai oleh Gucci tahun 2000, Gucci Italy gitu. Tapi karena kan mereka punya resources yang keliling dunia dan mencari tekstil seluruh dunia, tapi mereka tidak katakan itu batik kita gitu. Hal kedua adalah Dries Van Noten sempat di salah satu show-nya di Paris, saya lupa tahunnya, tapi dia memakai batik parang gitu. Terus juga Burberry juga mereka memakai beberapa teknik ikat, walaupun ikat memang ada di seluruh dunia, tapi mereka memakai ikat juga. Dan hal yang membanggakan adalah kita memiliki double ikat, Pak. Double ikat di dunia itu cuma ada 3, ada di India, di Jepang, dan di kita, gitu. Hal lain yang membuat saya juga, kenapa sih bangsa kita tidak menciptakan cultural fashion, gitu. Saya penasaran, gitu, orang Jepang aja sampai sekarang bangga mengenakan kimono, gitu. Sementara mereka baru ada satu kimono, tapi kita begitu banyak, Pak, ratusan hal lain, gitu. Bersyukur juga sekarang orang-orang sudah mulai aware dengan ikat, ya, Pak. Ada Sumba, semua, gitu. Nah, di Sumba aja, di sekitar wilayah Nusa Tenggara saja itu, tiap pulau-pulau itu memiliki hal yang berbeda, teknik yang berbeda, gitu. Mas Ali Karisma pasti sudah paham dengan ini, gitu. Di Bali juga begitu banyak, ya.
Mas Diki, terima kasih. Ini apa memberikan semangat. Kami sengaja memang tidak mengundang pemerintah pada sesi pertama ini supaya kita mendengar dari berbagai perspektif yang berbeda. Yeah. Nah, yang seperti ini APR nggak bisa sendiri tadi, Mas Diki. Saya kira juga harus ada peran fashion editor. Karena majalah Dewi ini saya kira sepengetahuan kami tidak banyak media yang mau mengupas fashion itu begitu dalam, mengangkat budaya-budaya. Saya kira apa yang tadi disebut culture fashion, kemudian ada Tenun Ikat, Marji dan timnya yang besar itu bisa ikut membantu ini, dan tentu ada peran-peran fashion di sana seperti Mbak Sharifah. Kita ke Pak Norman Lukman. Pak Norman ada di Jakarta ya? Halo. Kita tahu bahwa di Jakarta ya Pak Norman? Di Jakarta Pak, di Jakarta. Sebentar, kita tunggu ini technical issue. Kedengaran Pak? Kedengaran ya, kedengaran. Baik, Pak Norman, tadi udah dengar banyak tuh yang memberikan semangat. Dari Mbak Marji bilang, looks like seperti nanti setelah pandemik itu warna akan didorong supaya lebih berwarna, membuat energi dan semangat yang besar untuk para pemakainya. Nah, mau nanya nih, tren permintaan dalam dan luar negeri, kita ingat juga, kami tahu bahwa Delami juga melakukan ekspor dan juga menguasai banyak pasar di dalam negeri. Kita tahu bahwa mulai Maret kemarin sampai April dan Mei, pasar kita anjlok, baik besar-besaran, baik volumenya. Gue bisa cerita sedikit, Pak, bagaimana dampak, tapi dengan semangat untuk bangkit, ya. Silakan Pak Norman, terima kasih. Oke, makasih Pak Basri. Jadi sebenarnya sih kalau dari pertanyaan Bapak yang saya bisa share sedikit sih memang dari Januari ke Februari itu kalau masalah tren itu memang sebenarnya kita masih berkiblat ke kalau di Europe sama Northeast Asia masih winter ya. Jadi kalau misalnya, jadi banyak yang heavy clothing, tapi kalau misalnya di lokal juga Januari ke Februari itu kita masih memang lebih ke festive gitu, from Christmas to Chinese New Year. Cuman itu semua transition to spring summer gitu. Jadi kita memang Maret itu kan kita udah mulai spring summer, terutama Maret to Mei itu sebenarnya buat kita sih apa namanya jadi period paling penting terutama di industri kita ya Pak, di industri yang memang kita geluti saat ini, karena kita persiapan untuk Lebaran Pak, and it's a really really big chunk of the annual business Lebaran period itu. Nah mungkin dari segi bisnisnya sendiri sebenarnya kalau memang yang under saya kan kita juga ada license brand Pak, seperti Wrangler, Lee, dan Hawk, itu memang kita punya direction dari mereka, tapi semuanya itu kita buat sendiri Pak. Memang benar-benar kita oleh tim yang di Indonesia, tim kita sendiri, designer Indonesia, kita adapt, tapi memang semuanya itu nanti ya lokal sebenarnya, buatan lokal diproduksi di sini, lalu seperti itu. Dan kita juga punya local brand Pak, The Executive, Wood, dan Tira Jeans, yang memang semua dari awal sampai akhirnya memang kita yang create. This is a local pride juga gitu Pak. Oke, ini sedikit cerita lagi. Sebenarnya yang kita udah persiapkan ini, kita udah siapin, tadi juga Mbak Marji bilang itu sebenarnya kita udah siapin dari tahun lalu sebenarnya gitu Pak. Jadi memang buat Lebaran ini kita tuh udah punya arsenal tuh banyak banget. Kita punya banyak sekali peluru nih Pak ya, untuk maksudnya ya mungkin saya bisa analogikan itu buat perang Pak. Cuman kita persiapan perang kita di darat Pak, tapi ternyata musuhnya dari udara. Jadi kita benar nggak siap, but I don't think anyone is ready for this gitu. But tapi ya intinya ya kita mesti adaptasi sih, intinya gitu. Jadi mungkin kalau bisa cerita lagi juga apa namanya, kita juga sebenarnya setup company lebih fokusnya ke offline Pak, bukan ke online gitu. The big business ada structure semua adanya di offline. Jadi waktu pada saat COVID itu benar-benar hit kita, mungkin ya hit the world, sorry, Januari kan ya sebenarnya Pak. Tapi waktu pas Presiden Jokowi bilang kita ada positif pasien pertama dan pasien kedua di early March, itu kita langsung benar-benar ngerem produksi Pak. Karena kita juga tahu kalau kita nge-push terus, ini inventory akan meledak sekali gitu. Jadi waktu April pun kita juga benar-benar tutup semua toko kita Pak, atau site kita, which is as a company itu kita punya hampir close to 1000 sites Pak seluruh Indonesia. Baik itu semua ada di mall Pak, itu freestanding dan department stores. Jadi memang seperti many other brands, I'm sure juga everyone sekarang struggling with inventories Pak. Jadi kebayangin aja kita benar-benar harus tutup itu sih Pak. Jadi mungkin sekarang kita masih adapt banget real quick itu. Kita masih sekarang kita fokus ke online. Tapi juga sebenarnya kalau boleh cerita, kita juga agak kewalahan Pak. Tiba-tiba online orders tuh growth yang super massive gitu, benar-benar tinggi sekali, besar sekali.
tapi kita juga banyak kewalahan, Pak, walaupun semua tim resources fokus di sana. Tapi ya, buat kita sih rasanya sebenarnya ini jadi good timing buat belajar sih, Pak. Jadi dari mistakes kita banyak belajar salah juga, dari orders yang tiba-tiba meningkat di online. Ya, jadi intinya sih kita mesti ngapain sekarang. Jadi memang kita juga company setup-nya berubah, Pak, during COVID ini ya. Jadi memang kita mesti adapt sih. Sebenarnya buat saya itu kita juga belajar dan tim kita belajar dari culture-nya startups, Pak. Jadi gimana caranya remote working itu bisa efektif gitu dengan kondisi yang saat ini. Memang awal-awal sih lumayan susah sih, Pak, karena juga kita banyak tim yang baby boomers gitu ya, bukan karena mereka susah accept sih, tapi lebih ke setup-nya juga memang kerja tuh harusnya mungkin yang buat kita tuh kerja tuh di kantor, ya kalau di rumah tuh buat istirahat gitu dan family gitu. Dan kita juga kemarin awal-awal juga isu dengan lebih ke net infrastructure, terus ada juga kalau mau kita conference call juga ada anak di rumah, kerja working space di rumah juga tentunya pasti kurang nyaman nanti gitu. Tapi kalau misalnya untuk tim kita yang lain seperti yang anak-anak digital atau millennials memang lebih gampang sih, karena mereka juga jauh lebih heavy dan kebanyakan mungkin juga banyak dari mereka yang memang single, Pak, jadi juga tinggalnya di rumah sendiri ya harusnya memang nggak ada masalah gitu. Dan mungkin juga kemarin tuh PSBB juga bikin kita susah banget gerak sih, Pak, sampai ya intinya sih kita coba jalanin aja tapi tentunya follow protokol kesehatan sih. Jadi sementara memang kita fokus ke bikin konten, online. Kita juga kemarin bikin masker sampai 100.000, Pak, untuk support, Pak, via The Executive kita bikin, kita kasih gratis, kita donasikan semua lewat yayasan-yayasan partner supaya sampai ke orang yang tepat ini. Gitu sih, Pak. Pak Norman, kalau tadi saya salut itu kalau misalnya sampai penjualan online-nya sampai kewalahan. Boleh tanya, Pak, kira-kira itu produk yang paling banyak dibeli online itu pakaian kantor kah, pakaian rumah, atau apa, Pak? Semua kategori sih bergerak, Pak. Tapi intinya sih kita memang kebetulan kemarin juga pas ada momen lebaran, kayak kita juga bikin baju koko, maksudnya baju festif gitu, stand up color. Juga, Pak, tapi memang tentunya tadi yang seperti yang Mbak Marji juga bilang ya, katanya memang loungewear yang memang lebih santai, jadi short, terus kategori-kategori seperti t-shirt, itu memang kencang banget sih, Pak, itu jualannya. Gitu. Oke. Pak, kalau apa? Pertanyaan terakhir saya sebelum saya pindah ke Mas Ali di Bali. Kalau dunia ini pulih besok, Pak. Kalau dunia ini pulih. Delami sebagai salah satu label Indonesia yang punya pasar di mana-mana, itu akan melakukan apa hari ini? Kalau pulih COVID misalnya besok. Delami mau ngapain hari ini? Kita sih sebenarnya fokus ke ngelihat value-nya sendiri sih, Pak. Jadi maksudnya manusia ini kan pasti sekarang adaptasi, Pak. I believe God put us in this situation because he has a reason gitu. Jadi mungkin orang-orang ini pasti sekarang during this time their change of habit tuh pasti berubah dari habit, jadi otomatis needs-nya juga berubah. People value in life juga pasti berubah, Pak, after pandemic ini. Jadi kita sebenarnya sekarang tap in aja. Jadi apa yang memang market itu butuhkan, kita akan lebih fokus ke sana. Cuman pengen titip pesan juga sih, Pak, sekalian. Jadi buat industri yang dari hulu ke hilir, kita kan practitioner juga di sini, Pak. Jadi sebenarnya tuh buat orang Indonesia sendiri kita juga benar-benar pengen support, Pak. Jadi dari kita mesti provide nih gitu. Kita mesti bangga lokal. The consumer juga terutama middle class ini fokus ke barang-barang lokal. Dan kita sendiri juga dari garment, terus kita juga mesti make sure produk kita, brand kita disukai gitu oleh oleh customer. Dan supply chain semuanya juga support, Pak, intinya gitu. Jadi mereka juga empathy punya ada. Jadi menempatkan posisi di supplier dan di sisi buyer juga. What they need, we need to cover. Intinya lebih ke situ. Baik, terima kasih, Pak Norman. Mungkin saya tawarkan dulu ke Mbak Marji atau Mbak Syarifah maupun Mas Diki. Kalau ada pertanyaan nggak ke Pak Norman sebelum saya ke Pak Ali? Kalau tidak ada, kita langsung ke Mas Ali Karisma, Ketua Indonesia Fashion Chamber yang ada di Bali. Mudah-mudahan sinyalnya nggak kena angin sanur ya. Lenyap-lenyap. Mas lama nih kita nggak ketemu. Kayaknya maskernya laku karena maskernya unik-unik dari Mas Ali Karisma ini.
Silakan Mas Ali tadi berbagi pengalaman dan kira-kira forecast ke depan terhadap tren ini dan apa yang Mas Ali Karisma menggunakan sebagai salah seorang fashion designer yang selalu berkutat di sustainable fashion, memperhatikan masyarakat lokal, menggunakan mereka, melibatkan mereka, terutama mereka yang di industri kecil dan menengah. Silakan Mas Ali. Suara putus-putus ya. Masih di mute ya suaranya? Kita nggak kedengaran. Suaranya Mas Ali belum kedengaran saya. Wah sayang nih beliau kalau nggak kedengaran suaranya. Admin bagaimana admin? Pak Ali bisa reconnect ulang Pak, saya nanti apa biar kami membahas ada pertanyaan yang masuk dulu. Pak Ali reconnect dulu ya. Sebentar, saya menunggu ada pertanyaan dari Nisa, dari siapa nih? Dari Samsuga Agus Sunandar. Pertanyaannya ke Mbak Marji. Wah, Mbak Marji, pertanyaannya ke Mbak Marji nih, bagaimana pandangannya agar pasar fashion Indonesia bisa dikuasai oleh industri fashion di sana Indonesia sendiri. Oke. Itu ada pertanyaannya. Ya seperti yang tadi saya bilang, memang juga butuh dukungan dari berbagai pihak ya untuk produksi, sourcing dan sebagainya. Karena di sana challenge yang paling besar untuk mereka dan juga saya rasa ini saat yang tepat seperti tadi Pak Norman bilang, saat yang tepat untuk mengaccelerate perpindahan ke online-nya gitu, karena bukan hanya sekarang tapi kedepannya ya online is the future. Okay. Gitu kan. Mungkin online, hal-hal yang tadinya perubahannya mungkin buat mereka direncanakan dalam setahun ya, ini harus terjadi dalam sebulan dua bulan gitu sih. Okay. Kalau pertanyaan berikutnya dari orang dari Samsuga, untuk apa yang bisa dilakukan untuk mendukung? Salah satu upaya kami mendukung adalah tadi yang hampir semua para panelis bicara, local pride. Kalau kita lihat, terpaksa saya menyebutkan misalnya sebuah label, Uniqlo, mereka itu naik turun. Dan mereka membuat pakaiannya di negara mana-mana, bukan di Jepang. Mereka tidak punya perajin, pasar mereka juga, tenaga kerja mereka mahal. Tapi apa yang mereka lakukan adalah keroyokan dengan para fashion designer, para fashion editor untuk melihat pasar sehingga jadilah brand yang sekarang ada di 15 negara dengan 1.300 gerainya dan akan terus berkembang. Jadi APR itu ingin mengkampanyakan terus bersama-sama local pride. APR nggak bisa sendiri, nggak bisa jualan kalau kita nggak melakukan apa-apa. Dan juga melalui webinar seperti ini, kita juga sebentar lagi akan melaunching nah, namanya Jakarta Fashion Hub di sekitar Tamrin Jakarta di mana semua tempat itu akan menjadi melting point, tempat kumpul para fashion designer, para pelaku fashion Indonesia. Kita diskusi, sekali-sekali nanti kami akan undang, mudah-mudahan pemilik Uniqlo juga bisa hadir one day untuk diskusi bersama kita, bagaimana membantu Indonesia. Pertanyaan kedua ada lagi, terima kasih Mbak Merji. Thank you. Ini dari Poniran, ditujukan ke Mbak Sharifah. Mbak Sharifah, dari, ini Ponirannya dari Universitas Riau. Pertanyaannya adalah, apa pengaruh paling besar terhadap industri tekstil akibat adanya pandemi COVID? Tadi disebutin harus pakai masker. Silakan Mbak Sar, itu pertanyaan dari UNRI, Universitas Riau. Kalau terhadap industri tekstil, aku juga kurang tahu karena aku bukan di, silakan, bekerja di bagian tekstil. Mute ya? Ke mute kah? Halo, suaranya bisa dengar aku, Mbak Basri? Suaranya? Oke, lanjut. Oke, kalau untuk industri tekstil, aku juga kurang
update karena aku juga kerjanya bukan di bagian tekstil. Cuma industri-industri tekstil, industri-industri... Ada suaranya. Industri-industri tekstil. Silakan, juga... Silahkan, Mbak Sri, Pak. Sorry. Iya, Pak Basri bisa dengar saya? Ya, untuk jadi untuk industri tekstil aku juga kurang update. Saya nggak bisa dengar. Lanjut aja, lanjut. Oke. Saya juga kurang update kok tentang tekstil, cuman untuk dampaknya juga berpengaruh di tempat saya kerja. Itu semuanya juga jadi kepospon untuk produksi untuk koleksi spring summer 2020. Jadi semuanya kepospon dan baru bisa dilanjutin setelah lockdown diangkat. Saya nggak bisa dengar. Kedengar suara saya? Baik, tunjukkan ke Mas Norman. Suaranya nggak kedengeran, Pak. Sorry. Halo. Halo, kedengaran, Pak? Ya, kedengaran sedikit. Ya, agak kecil suaranya, Pak, tapi it's okay, kedengaran. Kedengaran ya? Ya, kedengaran. Ya. Sekarang kedengaran ya? Ya, ya. Oke, oke, oke. Ya, silakan, Pak, itu pertanyaan dari Maria Astianti tentang brand fashion yang berkembang di masa pandemi dan kira-kira tren warnanya apa. Tadi sudah disebutkan, mungkin colorful kena gaya-gaya yang santai, terus gaya ya. Yang bagaimana? Silakan, Pak Norman. Sebenarnya sih kalau misalnya kita sendiri dalam Ibrans juga kita punya beberapa manufacturing sih, Pak, untuk garment kita juga ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Cuman mungkin di sini mungkin pesan juga sih buat teman-teman di sini yang memang punya brand fashion gitu, local brand. Tapi saya juga mungkin juga sama sih titip pesan juga buat teman-teman misalnya di mills, di spinning gitu, dan garment manufacturer yang lain. Tolong dibantu sih, Pak. Sebenarnya perlu support dari semuanya gitu. Contohnya misalnya tadi problem dari MOQ gitu, gimana caranya local brand ini bisa disupport gitu. Misalnya garment manufacturing punya 100 line, ya dibikinlah misalnya 2 line sampai 4 line buat benar-benar order yang kecil, di mana kita juga memang secara efisiensi pasti berkurang, tapi kita mensupport gitu bisnisnya. Atau mereka juga dapat dapat order, tapi mereka juga punya banyak maklunan kan, Pak, maksudnya garment-garment konveksi kecil, perlunya kita masih, mereka masih support gitu, jadi ordernya diterima tapi ya kita bisa kasih gitu ke mereka. Jadi intinya supaya mereka bertumbuh sama-sama, karena saat ini supaya roda perekonomian bergerak ya otomatis kita masih share gitu, Pak, supaya kita semua sama-sama bisa bangkit gitu. Tapi saya benar-benar percaya, maksudnya Indonesian fashion is really good gitu. Produk kita tuh bagus, dan yang the good thing about Indonesian people is we have the taste gitu. Kita bisa bikin barang bagus, kita punya taste-nya, so I'm sure gitu in the next 5 years local brand ini pasti benar-benar bisa berangkat gitu, Pak. Tentunya juga mungkin pemerintah bisa bantu sih, Pak, gitu. Mungkin setelah ini kan ada sesi dengan pemerintah, gimana caranya ada relaksasi perizinan, terutama juga give us the stage gitu, Pak, untuk connect dengan investor luar gitu, gimana caranya mereka bisa put money ke kita supaya kita bisa bertumbuh. Mungkin lebih ke situ sih kayaknya, Pak, ya. Oke. Kalau MOQ itu tadi, Pak, memang saya dengar sejak tahun lalu bahwa Kementerian Perindustrian akan membuat semacam tempat singgah di mana di situ banyak pabrik-pabrik yang akan menyediakan meteran-meteran yang kecil-kecil. Jadi di mana para fashion designer bisa, mudah-mudahan itu juga sekaligus menjawab Mbak Marji tadi. Mudah-mudahan itu bisa dia direalisasikan tahun inilah. Betul. Itu, tapi harus ada komitmen bersama kawan-kawan pelaku
produser benang. Ya. Ini masih ada pertanyaan terakhir lagi satu buat Mbak Marji satu. Denim sudah berubah menjadi functional item buat Mbak Marji ya, bukan lagi hanya untuk bekerja atau office wear. Bagaimana peranan dan pengaruh sustainability di dunia denim fashion di Indonesia dan perkembangannya ke depan? Jadi ini memang dihubungkan. Saya kira pertanyaan tepat karena ditujukan kepada majalah Dewi yang sudah sekian lama, saya kira 4-5 tahun membicarakan sustainable fashion. Sorry Pak, silakan. Boleh diulang tadi agak putus-putus, boleh diulang pertanyaannya? Diulang pertanyaan tadi saya jadi. Maksudnya bagaimana peran untuk sustainable fashion ke depan? Karena kan denim sudah berubah fungsi, bukan lagi hanya untuk sehari-hari, tetapi juga bukan hanya untuk workwear. Kedengaran? Kedengaran ya suara saya? Iya ya, kedengaran Pak. Jadi sustainability fashion ke depannya bagaimana? Menanyakan peranan dan pengaruh sustainability di dalam dunia fashion, termasuk di dunia fashion di Indonesia. Saya rasa perannya akan semakin besar. Dia nanya. Sesuatu hal yang sangat-sangat sering dibicarakan dalam 5 tahun terakhir ini terutama ya. Dan saya rasa setelah pandemi ini akan jadi lebih berpengaruh lagi dan dalam artian dan juga lebih mendalam gitu. Karena saya melihat, dan ini dibahas juga kemarin di majalah Dewi yang baru-baru terbit, banyak yang memakai kata sustainability ini hanya sebagai sebatas marketing jargon. Padahal sebenarnya sustainability itu sangat kompleks sih, variabelnya banyak, itu dari hulu ke hilir. Tidak hanya memakai bahannya sustainable, fine, tapi bagaimana Anda men-treat workernya, kemudian limbahnya diapain, terus sampai sedetail pokoknya dibikinnya pakai apa, gantungannya seperti apa, label-label itu semua harus perhatiin gitu. Jadi saya rasa ini memang kompleks dan rumit dan emang banyak sekali bantuan juga dari luar juga. Tapi juga butuh education yang sangat-sangat mumpuni gitu. Jadi sustainability itu tidak hanya sebatas bahan. It's more than that gitu. It's beyond that gitu. Dan saya rasa nanti kedepannya ini akan semakin besar karena konsumen sendiri terutama di luar dan mungkin akan masuk ke sini juga, they demand transparency. Jadi mereka sangat ingin tahu benar-benar sebuah brand itu kalau dia pakai sustainability itu benar apa enggak gitu. Itu sama buat mereka itu sangat-sangat penting gitu. Oke, okay. Ya saya kira benar bahwa yang namanya sustainability, apalagi sustainable fashion itu sangat panjang, baik human rights, baik workforce-nya, baik juga setelah penggunaannya, nanti kan apakah dibuang begitu saja, kemudian bagaimana bisa recycling-nya. Jadi elemen ESG, environment, social, sama governance-nya itu harus tinggi. Ya, saya kira itu sambil, saya kira Mas Ali mungkin bisa ikut sesi berikutnya. Sorry? Sorry, ini pertanyaan tadi saya baru lihat. Silakan Mbak Marji, putus-putus. Ya. Kalau untuk denim, saya rasa juga emang... Oke, mungkin masing-masing panelis sebelum saya mengambil kesimpulan. Gimana? Sorry, kalau untuk denim? Kalau untuk denim, saya rasa juga itu challenge karena denim itu kan penggunaan airnya sangat-sangat banyak gitu. Jadi mungkin di sana harus ada inovasi di mana ini tidak terlalu wasteful untuk penggunaan air sih. Gitu sih. Iya, memang kalau kita diskusi denim, banyak kawan-kawan juga bilang bahwa denim mungkin karena dia banyak bahan dari katun menggunakan air yang cukup banyak, sampai 10.000 liter. Jadi kalau satu truk air itu lewat, itulah mungkin satu truk setengah itu, itulah satu jeans. Itu menurut ukuran PBB. Itulah satu jeans yang dibuat. Tetapi kan jeans itu menurut argumentasi kawan, jeans itu kan dipakai bisa sampai 10 tahun, 5 tahun. Daripada celana yang diganti-ganti. Tapi it's debatable, saya kira para industri, para pelaku juga bersama-sama mengarah ke sana. Kalau enggak laku nanti jualannya. Iya. Baik, mungkin kita akan tutup masing-masing satu panelis. Pak Ali sudah bergabung? Oke. Okay. Pak Ali, mohon maaf nih sinyal rupanya kembali tidak bersahabat. Bisa. Bagus sekali. Silakan Mas Ali, tadi saya bilang bisa. Silakan tadi pertanyaan saya bagaimana pelaku industri dan UMKM harus dilibatkan di masa yang sulit seperti ini. Kita nggak tahu sampai berapa lama. Silakan Mas Ali. Iya, baik Pak. Sebenarnya sih saya singkat saja. Ini ada beberapa pertanyaan memang yang sudah disampaikan ke saya.
sebelumnya, yaitu salah satunya adalah isu desainer membuat luxury produk untuk masker dan mungkin jaket dan lain-lain. Jadi saya sebenarnya kurang setuju kalau dibilang itu tidak sincere atau tidak ada empati dengan kondisi sekarang. Yeah. Karena seperti produk luxury lainnya sekarang pun masih jalan, produk masker sendiri akan, yang luxury itu akan menjadi lifestyle. Akan menjadi lifestyle dan memang deserve atau berhak untuk dikasih kesempatan di pasar industri fashion. Memang sampai sekarang pun produk-produk yang luxury yang di dunia yang masih bisa survive, mereka juga masih jualan dan masih dipakai. Jadi itu beda fungsi dan beda target pasar sebenarnya mengenai masker yang luxury itu. Jadi saya setuju itu akan menjadi salah satu item luxury produk baru dan memang menurut saya pantas untuk dikasih tempat itu. Pertanyaan kedua, sustainable fashion, Pak Basri. Sustainable fashion itu bukan sekedar, memang panjang, sustainable fashion itu bukan sekedar bahan natural dan lain-lain. Yang sustainable fashion itu erat sekali hubungannya dengan ethical fashion. Ethical fashion itu which is harus memperhatikan semua aspek dan semua hal. Dan itu penting banget sebelum pandemi itu penting, setelah pandemi ini, sustainable fashion itu akan lebih penting lagi karena sesuai dengan perubahan tren atau perubahan gaya hidup. Setelah pandemi ini gaya hidup orang akan lebih sederhana, tren pun juga akan lebih sederhana lagi dari sisi warna, cutting, dan lain-lain gitu. Jadi selama pandemi ini orang juga banyak berpikir yang akhirnya mungkin konsumer bisa memutuskan kayaknya sustainable concept atau lifestyle itu akan menarik untuk dijalanin bagi mereka dan keluarganya juga gitu. Jadi bukan hanya pakaian aja, tapi lifestyle sustainable. Jadi memang kita secara pribadi memang care terhadap lingkungan di mana kita tinggal gitu, Pak. Terus dari sebelum pandemi pun, kami Indonesia Fashion Chamber sebenarnya sudah aware banget bahwasannya nantinya atau selama COVID-19 ini kolaborasi atau gotong royong nih sesama industri itu penting sekali. Jadi kami pun juga sudah mempunyai concrete plan yang rencananya akan kita launching di awal tahun yang dengan konsep kolaborasi antar pelaku industri. Seperti itu, Pak Basri. Jadi saya dari Indonesia Fashion Chamber, para desainer masih sangat semangat karena dengan adanya COVID itu ada plusnya juga, tidak semuanya minus. Okay. Ada berita bagusnya juga, yaitu produk import tersendat masuk ke dalam negeri. Dengan produk import tersendat masuk ke dalam negeri, kami dikasih kesempatan untuk menguasai pasar dalam negeri. Betul. Jadi ini kami anggap juga sebagai kesempatan yang mana kami juga percaya kepada behavior consumer kalau terbiasa memakai produk lokal selama pandemi atau setelahnya nanti pun mereka akan terbiasa dan berlanjut gitu. Karena mereka mulai berpikir dan aware bahwasannya memakai produk dalam negeri itu penting. Seperti itu, Pak. Kurang lebih dari saya. Wah, concise, precise, dan memberi semangat nih. Pasti teman-teman kayak Delami, brand-brand besar itu jadi semangat. Saya yakin di antara kesulitan pasti ada kesempatan. Dan kalau dunia itu lagi pause, lagi berhenti, pasti ada restart. Jadi kita mestinya sama-sama memulainya. Betul banget, Pak. Pali, pertanyaan dari saya. Ini gimana ya situasi ini bisa dimanfaatkan bersama-sama? Itu tadi, collective action itu bareng-bareng dengan semua industri, termasuk IKM atau UMKM yang terlibat dalam fashion tech, semua circle dalam tekstil ini, bisa memanfaatkan peluang ya saat ini ya. Kira-kira apa, Pak, Pak Ali, yang bisa dilakukan oleh asosiasi seperti IFC ini, atau mungkin kami-kami, saya, Delami, dan kawan-kawan di media maupun fashion designer?
Bagaimana kalau, apa industri kecil ini bisa memanfaatkan situasi ini? Menurut saya industri kecil lah yang masih bisa bertahan, Pak. Lebih banyak bisa bertahan dibanding yang sudah besar, gitu. Karena besar itu memang tantangannya berat sekali, gitu. Untuk yang industri besar itu memang sangat berat tantangannya masa pandemi ini, karena benar-benar cripple, gitu, Kak. Tapi kalau industri kecil dan menengah itu masih ada diuntungkan, masih bisa bergerak dibanding industri yang sangat besar. Tentunya kalau ngomongin produk, Pak, kalau ngomongin produk fashion, gitu. Jadi produk-produk ready to wear yang memang benar-benar nyaman dipakai, karena kita tinggal masa pandemi ini kita tinggal di rumah jauh lebih banyak gitu dibanding kebiasaan kita. Jadi produk yang sangat nyaman, yang representatif juga untuk meeting online seperti sekarang. Jadi produk yang tentunya saya sendiri sebagai desainer, Viscose itu sangat memenuhi persyaratan untuk produk-produk yang nyaman dipakai di rumah. Tapi bukan baju-baju yang biasa dipakai kebiasaannya. Yeah. Memang baju-baju yang representatif untuk bekerja online juga seperti itu, Pak. Itu dan kami juga akan makasih banyak produk-produk interior yang ada hubungannya dengan tekstil, Pak. Jadi itu karena banyak di rumah, itu produk interior yang ada hubungannya dengan tekstil, mungkin itu juga akan lebih banyak dicari oleh para konsumer gitu. Jadi orang mulai merapikan rumah dan lain-lain, itu ada hubungannya sekali sih dengan kami gitu. Baik, makasih banyak Pak Ari, inspiring dan memberi semangat. Banggalah kita memilih-milih para panelis hari ini. Boleh ya, sebelum saya tutup, saya minta masing-masing panelis untuk memberi satu poin saja untuk memberi semangat buat industri kita. Kita mulai dari Mbak Syarifah dulu. Setelah itu baru ke Mbak Marji. Satu line, satu baris untuk sebagai bahan penutup yang bisa kita sampaikan. Karena hasil dari ini kami akan membawa ke webinar berikutnya. Silakan Mbak Syarifah. Dari aku tetap semangat aja melewati COVID-19 ini. Semoga cepat berakhir, cepat pulih. Terima kasih Mbak Syarifah. Jangan lupa mampir ke Majalah Dewi atau ke kami nanti kalau balik ke Jakarta. Kita ngopi-ngopi, pengen dengar semangat kamu. Bangga kita, anak Indonesia, bekerja untuk label internasional. Mbak Marji, one sentence. Dari saya ya. Iya, silakan Mbak Marji. Iya. Positif dan stay focus. Badai pasti berlalu ya, dan seperti kata Pak Basri tadi, setiap kali ada kesulitan pasti ada kesempatan, dan saya rasa di sini ada banyak sekali opportunity untuk para pemain lokal. Thank you. Mas Delami, Pak Norman. Ini Pak Norman, semangat kita Pak Norman dengar ada industri kayak begini. Silakan. Oh iya. Ya mungkin kalau dari saya lebih ke believe that we can survive this, but we need to adapt. Jadi lebih ke situ sih Pak, adaptasi. Adaptasi ya, like it or not, ini harus kita lalui. Baik, Mas Diki, mahasiswa yang sebenarnya dosen. Iya Pak, tetap semangat khususnya untuk para student fashion dimanapun berada. Indonesia adalah negara yang kaya, dan juga untuk semua kita, bangsa Indonesia, kembalilah cinta ke Indonesia dan gotong royong untuk saling membantu di masa pandemik ini, dan semoga pandemik ini semoga cepat berlalu. Baik-baik, makasih. Mas Ali. Ya, pesan saya adalah kolaborasi adalah kunci keberhasilan kita untuk merebut pasar dalam negeri, dan jangan bilang saja kalau cinta produk tapi buktikan kita memakai produk dalam negeri. Baik, terima kasih semua panelis. Sama dengan pandemi itu sendiri yang very highly unpredictable, trend fashion ke depan juga diperkirakan juga susah di forecast. Yang pasti, berkaitan semasa pandemik harus menunjukkan empathy. Dunia lagi resesi yang jelas, working from home itu perlu fashion supaya ada semangat positifnya dan kita bisa berinspirasi. Tadi seperti yang para panelis bilang bahwa 1, local pride, 2, kolaborasi, 3, never stop untuk menginspire semua orang, dan jangan
jangan hanya local pride tetapi tidak membeli produk Indonesia. Kita belajar banyak negara yang bisa survive dan sekarang masuk ke G7 karena mereka setrika pun pada saat kuliah harus setrika merek lokal. Jadi para pelaku tekstil dan pakaian jadi Indonesia tidak punya alasan untuk tidak bangkit. Tidak punya alasan untuk tidak menang dalam kompetisi yang semakin sensitif, semakin ketat. Jangan berhenti belajar, terus berekspresi, terus bereksplorasi. Perlu pula kolaborasi sepenuh hati, jangan curang. Jadi wholeheartedly kalau membentuk sebuah gotong royong dengan berbagai pelaku lain, dengan mantan rata industri ini, mulai dari fashion designer, fashion editor, akademisi, dan lain-lain. Karena brand identity itu penting buat kita. Konsumen, pesan kita cuma satu, belilah produk Indonesia. Karena apapun yang kalian belanja itu juga ikut membangkitkan mereka-mereka yang ada di daerah. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan saya kembalikan ke Sheila, kira-kira para pemenang terhadap penanya yang mengusulkan, yang menyampaikan tadi pertanyaan-pertanyaan. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kekurangan atau salah ucap. Atas nama panelis kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Mbak Margi, Mbak Sharifah, Mas Norman, Mas Diki, dan Mas Ali. Atas nama Asia Pacific Rayon, sekali lagi terima kasih. Guys, sampai jumpa bulan depan. Sheila. Halo, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan talk show kita di pagi hari ini. Kita akan secara rutin akan membuat talk show serupa dengan tema dan topik yang lebih menarik lagi. Jadi terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaannya. Kita akan pilih 3 orang yang terbaik untuk kita berikan special gift dari APR. Jadi setelah ini teman-teman akan kita kontak untuk kita berikan special gift-nya tersebut. Oke, saya rasa cukup untuk acara kita di pagi ini. Asia Pacific Rayon, ya. Ya, terima kasih reminder-nya Pak Basri. Teman-teman bisa melihat recording ini di YouTube. Terima kasih semua. Pacific Rayon. Oke, salam sejahtera. Semoga kita aman dan sehat selalu. Terima kasih.